lu bagi tiga rambut ya. Lanjut kita ke nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gue, Wangsa Irawan. Di konten kali ini gue udah kedatangan customer gue, dimana dia mau tampil beda, tentunya dengan style rambutnya yang berbeda. Dia pengen dikepang-kepang rambutnya, digondrong. Ini gue lagi ada di rumah dan gue udah bikin janji. Sebelumnya gue udah bikin janji sama temen gue ini. Nah ini nih temen gue nih. Bang, sini bang. Halo bang. Halo. Jadi mau diapain nih? Mau dikontrol bang. Dikontrol? Iya. Buat? Buat acara Leon ini udah tampil beda bang. Oh. Acaranya kapan? Acaranya hari malam minggu. Malam minggu. Jadi lo dikontrol itu udah booking gue dulu ya? Iya. Seminggu yang lalu ya? Lebih. Hampir 10 harian. Booking dulu lah semingguan, iya. Baru gua bisa kerjain. Ini namanya siapa mas? Deden. Namanya Bang Deden. Iya. Buat acara yang sekolah ya? Iya, sekolah. Kontrolnya gimana mas? Lulus aja deh. Biasa aja lulus? Biasa aja. Jadi buat teman-teman yang kemarin nanya, bang kontrol itu rambutnya akan kembali normal? Ya, pasti akan kembali normal karena ini bukan permanen ya bang ya? Iya. Enggak permanen. Enggak permanen. Jadi bisa kembali normal lagi setelah dibuka kontrolnya. Tapi sebelum kita ke proses, jangan lupa di apain, Mang? Subscribe dulu, Jangan lupa di-subscribe. Kita langsung ke proses. Buat teman-teman yang mau belajar, tentunya tahu tekniknya dulu yang pertama. Yang kedua, kita siapin sisir parting. Sisir. Yang ketiganya produk, dan yang keempat karet cepang. Nah kita langsung saja ke eksekusi si abangnya biar tampil keren di acara reunian. Tapi ini polanya kembali ke jalan yang lurus. Nah gua udah sama si abangnya. Rambutnya Iko ya, udah agak panjang, bagus juga, tebal ya, lumayan lah tebal begini, keren. Jadi lurus-lurus aja emang ya? Iya. Tapi kalau misalkan di bengkok-bengkok sedikit gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Makin aja. Oke, siap, kita langsung ke eksekusi. Pertama kita lakukan parting dulu ya, sesuka kita mau buat pola seperti apa. Setelah kita lakukan parting, kita masukkan produknya agar si rambut yang akan dikepangin ini menyatu ya, sesuai target kita. Lalu bagi tiga rambut ya. Oke, sudah terlihat dua line ya, dua baris.
Oke, teman-teman, jadi potong rambut dan gondrongnya sudah terlihat kan? Nah, jadi gimana mong perasaan mong sudah di gondrong? Ada cemut-cemut kayak di terapi. Sakit tapi tak berdarah. Tapi puas pas udah lihat hasilnya. Oh, puas ya. Sakit tapi tak berdarah rasanya gondrong ya. Nah, jadi gitu. Jadi semua ini mau reunian emang ya? Iya. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siwang.